Gimana kalau misalnya kita sapa dulu happy people? Hi happy people! Selamat malam. Akhirnya kita sudah sampai di GBK. Wah, kita mau olahraga malam di sini. Pastinya kita mau lari nih ya. Tadi kita udah muter 5 kali putaran ya kira-kira ya. Yes. Kita udah muter 5 kali putaran dalam 2 detik. Wah, cepet banget dong. Nah, sekarang kita abis ini mau muter lagi. Dan kalian lihat ya, sekarang tuh GBK luar biasa banget ada dalam lampu-lampunya kayak gini. Wah. Bener banget. Terus habis itu juga sekarang tuh rame, kayak semua orang tuh menikmati indahnya. Menikmati banget, Pak. Fasilitas yang diberikan oleh Kota Jakarta. Ya, dan sekarang kayaknya kita mau lanjut lari lagi. Jangan kemana-mana, yes. Tetap di Celebrity on Vacation. Kalau tadi pagi kita udah sepedahan dan makan makanan sehat, waktunya sekarang kita bakar lemak lagi. Yes, menikmati suasana Kota Jakarta di malam hari. Bisa banget nih happy people datang ke GBK. Siapa yang sering nikmatin GBK di malam hari? Duduk. Capek. Kan lepas tuh gua lepas. Happy people. Seru banget ya olahraga malam kayak gini aja ya. Yes, apalagi kita bisa lihat di belakang kita itu udah lampu-lampu warna-warni dan GBK juga terlebih sekarang tuh bersih banget, nyaman, rapi. Makanya tuh sekarang ramai banget orang di sini tuh karena kenyamanannya ya nggak sih? Iya. Belum lagi kayaknya kalau misalkan sebagai anak Jakarta, kayaknya kita tuh belum afdol banget tuh kalau belum pernah yang namanya foto-foto di GBK untuk masuk di Instagram. Asik banget sih, kita harus foto-foto nih ya kan, udah lampu-lampu yang bagus banget lagi nih, warna-warni ya kan. Jakarta banyak banget olahraga malam yang bisa kalian nikmati. Oke, pastinya happy people penasaran kan ada olahraga malam apa lagi sih di Jakarta, ya nggak sih? Yes. Pokoknya ikutin kita terus di Celebrity on Vacation bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Enjoy Jakarta. Enjoy wajah baru Jakarta. Elari. Nah, kalau tadi kita udah pemanasan, sekarang waktunya kita olahraga yang lagi hits dan menjadi wajah baru di Jakarta. Olahraga ini biasa dimainkan di lapangan dan pemainnya secara perorangan atau tim yang berlomba memasukkan bola ke dalam lubang. Tapi kalau gue sama Mijo sih, olahraga santai aja. Masih semangat loh ini. Happy people! Yes, happy people! Kita sekarang sudah sampai di mana? National Golf Club. Dan pastinya sekarang kita mau main apa? Golf. Pokoknya ini bakalan seru banget nih, happy people. Yes, seru banget, makanya ikutin kita terus di Celebrity on Vacation bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Yes. Let's Celebrity on Vacation. Oke, happy people, kita lihat nih Kevin mau mukul duluan. Kira-kira pukulannya bisa nggak ya sejauh Pak Hari? Mang, kita lihat aja nih pukulan gue pastinya nggak ada apa-apanya sama yang udah pro kayak Pak Hari mah. Oke, sekarang giliran gue nih yang mukul. Kita bandingin sama punya lo ya, Vin. Buat happy people yang mau menikmati main golf tapi gak mau kepanasan, bisa banget cobain night golf ini.
happy people bisa menikmati olahraga ini di tengah-tengah kota yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit. Happy people, akhirnya saya kelar. Udah sampai di The Green, ya. Sekarang giliran Mijo. Ayo silakan. Baik. Oke. Aku sudah, Kevin sudah, sekarang Pak Hari. Pak Hari, silakan Pak Hari. Beda. Maksudnya happy people, terima kasih banyak sudah ngikutin kita. Ini akhirnya udah kelar juga malam hari ini. Yes. Pak Hari, terima kasih banyak loh Pak Hari sudah nemenin kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi next-nya. Yes. Ya kan? Happy people, nanti kalian lihat kita bertiga lagi mainnya. Mudah-mudahan ya. Gara-gara kita main di sini, nambah lagi nih hobi. Gue jadi pengen belajar golf. Betul banget. Pokoknya besok kita bakal explore Jakarta lagi pastinya. Yes, people, karena ya. Masih banyak yang seru pastinya di Jakarta. Makanya tetap ikutin kita terus di Celebrity on Vacation bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Enjoy Jakarta, enjoy Wajah Baru.